Panggampang susah yang dipilih, yang mana suara yang dianggap baik, seperti apa itu suara dianggap baik. Di sini ada poin pertama, keutuhan suara. Iya, yang mana itu suara yang utuh, seperti apa vokal dan keutuhan suara. Kemudian yang kedua adalah kejernihan, kebeningan. Yang ketiga kehalusan, kelembutan. Kemudian kenyaringan dan pengaturan pernapasan. Keutuhan suara, suara yang utuh seperti apa? Ini. Suara itu, ada yang menilai suara kalau tinggi, kuat, tinggi, itu sudah suara yang utuh, bagus. Tetapi harus diingat, tidak semua suara tinggi itu bagus. Kalau semua suara tinggi bagus, orang yang berteriak di jalan itu tinggi sekali suaranya, itu orang berteriak. Apa enak didengar itu orang berteriak tinggi sekali. Jadi tidak selamanya suara tinggi itu dianggap bagus, dianggap sempurna, dianggap utuh, tidak. Suara yang baik salah satunya adalah suara yang mampu tinggi dan rendah. Pada saat dia tinggi, tidak tercekik, terkendali. Pada saat dia rendah, tidak hilang. Jadi pada saat dia berada di titik yang tertinggi, dia bisa dikendalikan. Tidak seperti orang berteriak. Enaknya orang berteriak gitu. Jadi jangan sampai kita menurut tinggi sekali suara ini. Ah, kasih ini full 15. Tidak mesti, tidak otomatis gitu. Dilihat juga tipe suaranya seperti apa. Jangan sampai seperti apa ya suaranya tinggi tapi tidak ada gongnya, tidak ada rasanya. Kemudian kejernihan suaranya tidak kotor, tidak serak-serak. Kebeningan itu semua tidak serak, bening, besi dan sebagainya. Tidak serak-serak, tidak ada. Tidak parau. Kenyaringan, nyaring seperti suara serumbit nyaring. Ada itu seperti itu. Halus, lembut, atau dan sebagainya. Kayak rambutnya. Hah? Motor Rescue. Kemudian pengaturan nafas. Bisa mengendalikan pernapasannya. Tidak ngos-ngosan sampai di ujung ayat. Ada kan biasa baca ayat sampai di ujung habis suara napasnya di situ. Akhirnya tidak sempurna ujung ayatnya. Itu namanya pengaturan pernapasan. Itu. Jadi suara ini jangan sampai keliru bahwa semua suara yang tinggi sudah dikasih nilai tinggi juga. Tidak. Ada orang yang suaranya sedang saja, tidak terlalu tinggi, tetapi dia enak, indah suaranya, bisa dikendalikan. Bisa mengolah vokalnya dengan baik. Dia bisa sampai di tingkat jawab-jawab, sekalipun nadanya tidak terlalu tinggi. Ada orang yang suaranya luar biasa sampai 2 oktav. Tapi seperti orang teriak. Tidak enak juga.
tidak otomatis nilainya bagus. Itu saja. Ya, silakan. Baik, untuk dengan suara pertama yang menilai di bidang suara ini. Sebelumnya, saya sering juga bertugas di hakim bidang lagu, Pak. Nama. Ya, nama saya Pak Mur, di Pulau Selatan. Pertanyaannya, terkadang saya bingung Pak menilai antara bening, nyaring, apa lagi satu? Bening, kejernihan, kebeningan, kenyaringan. Oh ini, jadi satu saja ini. Artinya, terlalu banyak catatan juga ini. Kebeningan, kadang juga kalau saya bilang, kebeningan ini bening-bening di luar banyak. Kadang saya juga ada mendidik anak-anak atau mengajar anak-anak. Kadang saya tes karena ada seorang kori juga mengatakan bahwa suaranya yang nasional yang bisa bakal ke nasional itu suara perempuan tapi bas. Maksudnya suara perempuan tapi bas, dan suara kalau suara laki-laki yang treble enggak masuk gitu. Kasihan kalau yang ada suara treble lagi-lagi bisa masuk. Jadi itu saya Pak Dua. Ada contoh. Jadi tadi iya Pak. Bening, halus, ampas. Satu kan saja ya. Saya kira dari kita saja itu yang menilai. Kita sudah bisa tahu gitu bahwa suara yang bagus ini bening suaranya ini. Sudah bisa dibedakan yang bening dengan yang tidak bening. Iya kan? Masa tidak bisa dibedakan suara kasar dengan yang halus? Ada memang suara yang kasar, asal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bening, itu suara kasar. Apa itu suara apa itu? Kasar ya? Suara bening. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda kan? Tidak bisa dibedakan yang mana kasar, yang mana bening, yang mana halus dan sebagainya. Ya. Jadi mengenai suara bass itu tadi tidak bisa. Semua bisa. Mau suara apa saja bisa. Mau tipe suara seperti apa. Treble apa sebenarnya tadi? Suara laki-laki, suara perempuan sama saja. Suara laki-laki tapi suaranya kayak perempuan Pak kalau bencong kali ya. Halus. Halus. Tidak ada seperti itu. Mau laki-laki mau perempuan sama saja. Iya. Itu saja.